Baik, nama saya Fiona. Untukmu Indonesia, aku persembahkan ini untukmu. Air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Tempat berlindung di hari tua sampai air menutup mata. Bungong Cempa megah di Aceh, bungong telebe indah Lagoina. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun Indonesia Merdeka. Tahun ini berbeda. Kemerdekaan tahun ini berbeda. Tidak boleh keluar rumah. Dipaksa cuci tangan kalau sudah main di luar. Dimarahin ayah kalau sembarangan. Memakai masker jika harus keluar rumah. Tahun ini berbeda. Kemerdekaan tahun ini berbeda. Tidak datang ke sekolah. Tidak belajar bareng dengan teman. Tidak bercanda riang dengan teman. Ya, kita sedang diuji. Diuji dengan musibah bernama virus corona. Benar, kita sedang diuji dengan corona.
kita diuji dengan jarak. Kita diuji dengan pembatasan. Kita diuji dengan ketakutan. Kita diuji dengan penderitaan. Kita diuji dengan lagi dan lagi. Kata ibu, dari dulu memang begitu. Indonesia ini kuat karena diuji. Dari dulu memang begitu. Karena diuji, Indonesia ini merdeka. Percayalah, Allah hadirkan kita di Indonesia agar kita bersamai perjuangan ini. Inilah Indonesiaku. Indonesia Pustaka. Indonesia, apa kabar kau kini? 75 tahun sudah kau berdikari. Berkat perjuangan tiada henti. Sosok pahlawan yang begitu berarti. Indonesia, telah banyak kau mengalami. Telah banyak melewati duka. Semoga takkan terulang hal yang sama. Tapi Indonesia, benarkah negeri ini sudah merdeka? Benarkah negeri ini sudah terbebas dari penjajahan? Sudah berhenti perjuangan kita? Tidak, perjuangan masih terus berlanjut. Karena negeri ini belum sepenuhnya merdeka. Merdeka dari kemiskinan, pendidikan, dan kemanusiaan. Indonesia, sudah saatnya kau bangkit. Sudah saatnya kau terbang tinggi, layaknya Garuda. Wujudkan cita-cita bangsa ini. Niatkan hati untuk percaya pada satu arah, untuk Indonesia maju dan tak mudah terpecah belah. Dirgahayu Indonesia.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Thank you.
perjuanganku untuk menghargai para pejuang-pejuang kita yang telah gugur demi memperingati HUT RI ke-75. Aku berjuang menuju bukit tertinggi untuk mengibarkan sang bendera pusaka merah putih Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Merdeka!